Di sini Syekh membawakan hadis ya bahwasanya berdoa setelah berwudu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sebagian riwayat disebutkan doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Uh, berdoa doa ini ada disunnahkan ketika kita ber berudu. Kemudian <coughs> ada beberapa riwayat tambahan dengan tambahan Allahumma ja'alni min tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Tambahan ini tidak sahih. Tambahan ini tidak sahih. Anda cukupkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Cukupkan sampai di sana. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin tambahan ini tidak sahih ini tambahan yang syadzah di sini Zaid binul Shubab hubab wow, rawi hadis ini sendiri meriwayatkan hadis ini dan menyelisihi para ulama-ulama yang yang lain oleh karena itu tambahan ini tidak tidak benar kemudian di dalam sebagian riwayat juga disebutkan ketika kita membaca doa ini asyhadu an la ilaha ini disuruh kita menghadap ke arah langit ya menatap ke arah ke arah langit ini juga tidak benar tambahan disuruh menatap ke arah langit ini juga tidak benar ya maka ini juga tambahan yang mungkar tidak ada dalam hadis tersebut kita menghadap ke arah lah langit ya tambahan menghadap ke arah langit ini juga tambahan yang mungkar maka berdoa seperti biasa seseorang tidak perlu dia menghadap ke arah ke arah langit ya maka ini tambahan yang yang mungkar Kemudian di sini Syekh menyebutkan juga kata Syekh ya atau kata beliau membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata beliau atau membaca doa doa ini. Tetapi doa ini juga Bapak Ibu, doa ini adalah doa yang lemah ia ya, tidak sampai kepada Nabi melainkan ini perkataan Abu Sa'id Al Khudri. Perkataan Abu Sa'id Al Al Khudri radhiyallahu taala Ya. Hadis ini mauquf terhadap hadis Abi Sa'id Al Al Khudri. Ya. Terjadi khilaf di dalam sanadnya riwayat Syu'bah, murid -mur -mur Syu'bah berselisih meriwayatkan hadis ini. Dan yang rajih kebanyakan rawi-rawi Syu'bah meriwayatkan hadis ini dengan menjadikan ini adalah perkataan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al Al Khudri bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu doa setelah berwudu itu cuma satu Cahada saja yaitu kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh titik sudah itu saja doa setelah ber berwudu tidak menghadap ke arah langit tidak ada tambahan Allahumma ja'alni minat wa ja'alni minal mutahirin Sebagian orang bertanya, Ustadz, apakah kita tambahi salawat bersalawat kepada Nabi setelah berwudu? Jawabannya tidak ada. Maka tidak perlu ada salawat kepada Nabi. Atau kita membaca surah al qadar ya Inna anzalnahu ya, ya. Maka kata para ulama tidak, tidak perlu kita membaca surah al, -Al qadr Maka tidak ada dalil dalilnya. Maka doa cuma satu, cuma syah syahada. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.